lokasinya tanggal 12. Oleh karena itu, misalnya di Jember yang sangat bersejarah ini, koperasi Rekopinda sebagai rumahnya koperasi ingin syukuran saja berdoa. Mudah-mudahan tentu para pengurus, pengurus koperasi, aktivis gerakan koperasi itu menyamakan persepsi, meluruskan niat untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Tidak boleh ada pengurus koperasi untuk kepentingan pribadinya, harus mengedepankan untuk kepentingan anggotanya. Jadi judul hari ini doa dan doa bersama saja gerakan koperasi Sabun, dan Sabun akan terus mengawali mengawali terhadap rangkaian kegiatan Hankop 2020.